Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena cuacanya juga lagi kurang baik, ini saya mau unboxing paket dari Shopee yang kemarin saya terima ini, bos. Paket dari Shopee, alat buat mikat. Saya beli HP Cross buat mikat. Ini barang baru, bos. Juga barang yang agak sulit. Ini speaker andalan saya ini, bos. Kalau HP saya ini di rumah juga udah punya beberapa HP, bos. Karena suara yang menurut saya paling bagus buat mikat ya suara HP ini. Cross PD8, bos. Ini saya di rumah juga udah punya satu ini, bos, barangnya sama kan, Cross PD8. Ini saya beli lagi satu lewat Shopee, bos, barang dari Purworejo ini, bos. Baru saya terima kemarin tanggal 24. Barangnya langsung dari Kabupaten Purworejo, bos. Nah, ini bos, Purworejo, Kabupaten Kutoarjo, Jawa Tengah. Dengan harga ini, bos. Nah, baru kemarin saya terima. Nah, ini saya mau buka dulu, bos. Ini speaker. Nah, barang masih baru, bos. Kita unboxing. Juga masih ada ini, cuaca kurang mendukung soalnya, bos, buat mikat di rumah aja. Angin banyak, mendung. Kita unboxing aja handphone buat mikat. Nah, sama kan, bos. Nah, ini warna hitam, yang ini punya saya yang lama ini, bos. Ini yang baru, speaker yang cocok sekali buat mikat HP Cross. Baterai juga masih. Kita lihat di sini, ini kabel data buat ngecas. Oh, ini casnya, bos, itu hanya kabel data. Ini, bos, baru. Dan ini juga ada handset, masih komplit barangnya, baru, masih ada. Dan ini baterainya, bos. Dan ini juga ada buku panduannya. Oke, bos, coba kita nyalain, nyala apa enggak. Alhamdulillah, bos, nyala. Dan ini punya saya yang lama, juga saya nyalain. Suaranya aja jernih sekali, bos. Tinggal kita kembaliin. Oke, bos, ntar nih suruh mengatur tanggal. Oke, bos, mantap. Dua alat cari burung di hutan, mantap. Dan saya juga udah punya beberapa HP juga. Ini juga Cross ini, bos. Nah, ini juga HP buat mikat. Tapi saya lebih suka yang HP ini, bos. Ini soalnya suaranya mantul sekali kalau buat mikat. Ini HP-nya ini unik, bos. Tanpa baterai, nyalanya langsung dicolokin ke cas atau power bank. Jadinya kalau saya mikat pakai ini harus bawa power bank. Ini, bos, sulit sekali karena jarang dibuka-buka HP-nya.
karena nggak ada baterainya ini bos, yang ini konternya teman saya yang saya suruh buatin karena barangnya sulit. Nah, dan ini dia bos, HP tanpa baterai, langsung kita colokin aja ke power bank, bisa nyala ini bos, malah enak sekali sebenarnya. Nah, nyalakan bos, nggak ada baterainya, HP tanpa baterai, langsung colokin. Langsung MP3 ini bos, suara burung, semua musik saya banyak sekali bos, downloadan saya ini udah burung rametuk, burung perkutut, burung pentet, mantenan udah komplit bos, tinggal kita mau cari apa udah saya ada di memori saya. Nah ini mantap kan bos. Oke bos, kalau mau matiin ya tinggal cabut aja ini bos HP-nya. Kita cabut casnya pasti mati. Langsung mati bos. Dan ini saya juga, ini pertama kali saya mikat ini pakainya HP ini bos, Polytron. Barangnya kurang cocok sebenarnya, suaranya jernih tapi volumenya kurang keras. Nah ini juga hidup bos. Sekalian review dan perbandingan suara antara HP Cross dan Polytron. Kalau Cross saya lebih ke yang ini bos, Cross PD8, mantap buat mikat di hutan juga, mantap ini bos. Ini Cross Polytron juga hidup, tapi memori cuma 2, jadinya nanti memori di HP ini akan saya pindah di HP yang baru bos. Oke bos, sekian, terima kasih, ini sekedar sharing saya aja. Kalau beli HP buat mikat, usahakan pilih HP Cross aja yang suaranya keras dan lantang. Ya udah bos, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Hobi Kampung Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.